Guys, kita sudah berada di Baloga, Battle of Garden atau Jatim Pot 4. Ini ada air terjun guys, sebelum kita masuk guys. Itu guys. Tapi nggak begitu kelihatan jelas. Oke, kita menuju loket. Mau kemana, Dek? Mau jalan-jalan ya? Oke. Cantik sekali bunganya. Oke. Ini isinya bunga-bunga sih, Pak. Karena tempat bunga. Ini nggak boleh dinaikin kan, Pak? Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Harun TV. Oh ya teman-teman, kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti keseruan kami mengunjungi salah satu destinasi wisata yang masih ada di Kota Batu Malang. Namanya adalah Jatim Pot 4 atau Batu Love Garden, bisa juga disebut Baloga. Di tempat ini, teman-teman bisa menikmati indahnya taman dan tanaman hias maupun berbagai macam tanaman buah loh. Ada juga beberapa spot foto yang cantik banget teman-teman. Di sini juga ada beberapa wahana yang menarik seperti kereta-keretaan, arena bermain untuk anak-anak. Dan bagi yang mau naik unta dan juga kuda sungguhan loh, juga tersedia di sini teman-teman. Cukup dengan membayar Rp20.000, kita sudah bisa naik unta loh. Pokoknya seru deh. Oh ya, untuk tiket masuknya sendiri, di hari biasa itu per orang Rp60.000. Sedangkan untuk weekend, Rp90.000. Masih terjangkau ya, teman-teman. Nah, penasaran dengan indahnya pemandangan Baloga? Pokoknya, tonton terus video ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kami ucapkan selamat menonton. Terima kasih. Bye bye. Thank you.
Ada e-bag lagi nak. Tiga. Sembarang deh. Iya. Ada jeruknya beneran guys. Matua. Jambu rawing. Jambu sukun. Kesemek guys, belum berbuah tapi jambu lili pili. Papa, semangka. Iya. Iya betul. Kacang ice cream. Kita muter guys. Beragam rambutan guys, mulai binjai, kelengkeng pingpong, rambutan futosan, rambutan rapia, rambutan binjai lagi guys, king pumpkin. Nih yang mau, oh besar banget ya. Di sana ada jamur-jamuran, ada labunya juga, labu asli guys. Beragam mangga guys, tapi belum tumbuh buahnya, belum berbuah maksud saya. Tapi ada juga yang sudah guys, itu besar-besar cangkok. Mangga mana lagi? Ini ada air seger banget guys. Ada sawo, sawo Manila. Belimbing pun ada guys, macam-macam. Tuh di sana juga ada guys. Buatin guys, mau lihat buahnya nggak guys? Tuh di bawah situ guys. Tuh, mas gatal ya di bawah situ. Ini juga ada yang buatin merah tapi belum berbuah. Buatin hijau. Sudah ada buahnya guys. Kecil-kecil. Peach biji. Soalnya juga masih banyak loh guys. Kita kesini guys. Peach nutrin. Pohonnya gini guys. Ternyata banyak banget ya buah di dunia ini. Peach Holland. Ini guys, beragam guys.
peach sugar, peach apricot Jepang. Ini delima guys, delima India, delima putih. Iya ada buahnya guys, nggak boleh dipetik tapi. Tuh guys buahnya guys. Ini delima Spanyol. Spanyol. Udah berbunga, jangan dipetik ya nak. Ini udah berbunga buahnya. Buahnya guys masih kecil. Delima Mesir. Ini guys belum berbuah. Wow, delima hitam sudah berbuah guys. Nih keren kan? Wow. Ini beragam nangka guys. Itu sudah ada yang berbuah. Nih guys. Ragam salad guys. Tuh sana salak kondo, salak madu, apa? Salak gading. Paman salaknya. Yang jelas buah salak ini guys. Pisang. Ini ragam pisang guys. Pisang. Ini petai. Pisangnya udah pisang. Pisangnya sudah berbuah. Ini pisang Cavendish. Kita boleh makan tapi dicuci. Gak boleh dipetik. Pisang mas. Tuh, pisang pohon pisangnya dimakan guys. Kita aja kapa ya. Papa ada lagi buah. Ini buah pepaya. Pepaya Thailand. Papa ini pepaya Thailand. Ini serikaya. Serikaya Australia. Oh ada pohon besar lagi guys. Untuk istirahat. Ragam apel guys, ada apel Anna, Thailand, apel mana lagi, dari Malang, Indonesia. Ini apel mana lagi guys, sudah berbuah loh. Kita lihat yang sebelah sana, sudah ada buahnya juga apelnya loh. Kenapa di semua di sini apel banyak buah sekali? Apel Granny Smith, apel Putsa, India. Apple Romy Beauty, tapi warnanya hijau-hijau. Zaitun guys, watini was zaitun. Nih pohon zaitunnya begini guys. Mana ya buahnya? Kayaknya belum berbuah deh. Ini zaitun Palestina. Nih zaitun Palestina. Miracle fruit. Fruit. Buah pir golden. Ragam pir. Nah, ini ada pir kuning nasi Asia Timur. Nih ada buahnya guys, masih kecil. Tuh, di situ ada yang agak besar. Sana buah pir juga guys. Apa hijauin di sini, Pak? Buah pir merah. Murbei, cermai. Ini murbei-murbeian. Araza. Satu lampa. Ini murbei guys. Xianqi. Buah apa ya? Ini buahnya kayak gini, kayak tomat. Kecil-kecil guys. Tomat guys. Nih, warnanya cantik sekali, merah. Kecil-kecil. Ada kakao coklat. Juwet hitam. Nih guys, kakao. Nih. Buahnya. Kedondong. Nih pohonnya. Kita ke sana lagi. Berry Pitomba. Nih. Berry Silver. Buah berry, guys. Ini ragam berry. Jam fruit. Raspberry orange. Raspberry merah. Blackberry. Nah, panas sekali. Ini pohon naga guys. Buah naga putih tapi belum berbuah. Di sana buah naga orange. Nih guys. Kita kesini lagi guys.
ini buah naga hitam. Tuh sudah ada buahnya. Ini buah naga ungu Meksiko. Kurma dan nanas, guys. Ini nanas Brazil. Sudah ada buahnya kecil. Di tengahnya ada kurma. Nanas Brazil. Rosemary. Tanaman rosemary, guys. Kejibling. Yang mau istirahat. Di sini ada cafe herbal. Anggur Jabuticaba Brazil. Tapi belum berbuah, guys. Kita ini apa ya? Mari hidup sehat, makan sayur dan buah. Oh, sayuran, guys. Ini pintu masuknya kalau mau ke tempat sayuran. Ini anggur, guys. Berbagai macam anggur ini. Ini sanggur sampai sana ya. Coba lihat, teman-teman. Itu di jaringnya ada di atas ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dan sudah ada buahnya loh, guys. Warnanya hijau. Nih. Hijau, guys. Kita masuk ke ih, anggur, guys, ternyata. Anggur, guys, di sini. Nggak boleh. Nggak boleh dipetik, guys. Ini anggur, terus di situ ada melon, melon, ini melon. Ini melon, guys. Di sana cabai-cabean, tomat-tomatan. Agak kering ya. 6 teknik hidroponik. Hidroponik, guys, tanaman tanpa media tanah. Hanya menggunakan air, guys. Tuh, lihat, keren kan? Aeroponik. Nih. Ini kayak bawang loh, guys. Oh iya. Ini memang bawang, guys. Nih, bawang. Ke sana. Harumnya bawangnya. Ada selada, guys. Ada ikannya. Keren kan? Ini rakit apung. Ini selada juga. Itu ada kangkung. Sistem aquaponik dan ikannya banyak banget, guys, di sini, guys. Aku senang. Ada ikan patin. Ada ikan nila. Ada anak kecil juga. Udah. Mana anak kecil? Ini cuma kupu-kupu, Mama. Ke rute selanjutnya sini, guys. Rutenya, guys. Ternyata panas juga ya, guys, di batu kalau lagi panas. Kita ikuti saja, guys, rute selanjutnya, guys. Tuh. Rumah kupu. Nih, guys, ada kumbang, lebah madu, kupu sutra, kalajengking, belang tongkat, kaki seribu raksasa. Bismillah, yuk kita masuk, guys. Kok gak ada isinya? Laba-laba. Oh, gini, guys. Jadi ada info, informasi detailnya, ya. Jangan, nggak boleh. Hidup ya. Beracun ini. Nih, guys, kalajengking, Scorpio beracun. Takutnya ada yang megang. Di sana juga ada, guys, tuh. Ini ada kumbang. Ini kumbang tanduk. Sembunyi mungkin, guys. Ini jenis-jenisnya. Besar banget ya. Keren-keren. Mama lihat. Mama lihat. Ini belalang, guys. Wow, cantik sekali.
ada burung beonya juga. Ini guys. Kemudian di bawah ada taman. Belalang tongkat guys. Nah, laba-laba. Memang senyata. Seperti tongkat guys. Bukan seperti belalang, coba lihat, perhatikan. Seperti tongkat kayu. Tuh banyak banget sebenarnya. Tuh. Kayak tangkai aja. Seperti tangkai guys. Tadi kita kira kosong deh. Mama gendong. Nih mirip banget sama batang pohon. Ini apa? Laba-laba. Nah ini sarangnya juga udah begini guys. Tuh laba-laba sekarang guys. Guys, walaupun kakinya sebenarnya nggak seribu. Ini apa ya? Ayo apa? Nggak ada namanya ini. Kalau jengking lagi guys. Oh itu dia. Tuh guys. Gelap. Hitam. Ini dia guys, besar. Kalau jengking, kenapa ditutup gelap-gelap? Guys. Kalau jengking ini adalah hewan nokturnal. Dia suka keluar malam hari, jadi harus gelap. Semut guys. Ini dia semut. Semutnya besar loh guys. Mana? Ini guys semutnya. Berbahaya kan semut itu? Ini banyak sekali, kok mati semutnya? Huh? Banyak sekali mati. Ih, semutnya keluar nah. Semutnya keluar semutnya guys keluar. Ternyata pintar dia cari jalan keluar guys. Kita lihat rumah Spanyol guys. Boleh masuk kah? Rumah Spanyol. Ini rumah Jepang guys. Ada bunga sakura. Guys. Wih, cantik kan guys. Depannya Jepang. Rumah Amerika. Guys. Bendera Amerika, guys. Dingin di sini. Ada ayunannya. Dan tetangganya Amerika adalah Jepang, guys. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, sama aja. Bisa di sini istirahat. Bisa video juga. Video dulu ya. Guys, tanaman jeruk guys. Kanan kiri pokoknya jeruk. Subur banget. Guys, mau santai di sini. Lihat gunungnya guys di sana. Ini jeruknya. Oh, senang langsung keluar guys. Kita kembali saja dulu sambil melihat-lihat. Wow, keren. Panas. Nih guys, kita istirahat dulu. Kita lihat yang di bawah sini guys. Keren kan, banyak banget ini jenis jeruk. All about orange pokoknya. Guys. Wow, lemon. Lemon guys. Mau kah? Classic car guys. Guys, tanamannya keren-keren.
rumah-rumah. Sound the ship. Iya, mau naik classic car. Mau dapat gak? Boleh. Kita naik, guys. Hai Kia, nyetir ya. Kita jalan, guys. Kita rombongan, guys. 3 orang. Jalan. Nanti belok ya, Nak. Ini, guys, bunga-bunga. Ini ada penyiramnya. Pintarnya ya, belok, Nak. Dari papa kalau lagi video dan gak jatuh ya. Dan gak jatuh. Iya, belok. Pintarnya ya, pintar sana, Nak. Belok juga. Pintarnya ya, Nak, belok ke kiri ya, sana ya. Ini ada taman kelinci ya. Oh, ini taman kelinci. Wow, aku suka kelinci aku. Oh, berarti bisa dong nanti sini, Dek. Papa dari kemarin. Papa main dari apa di kemarin, dalam? Papa. Oh, ini loncat-loncat dalam kayak gini, ruang. Yang di sini. Tapi ngambil lagi enggak apa-apa. Kan ada plus minusnya. Ini gelap. Kita masuk. Gelap. Ini ada semut. Ini semut. Mau masuk enggak? Kita keluar lagi, guys. Itu juga ada tuh. Penek situ ya, Pak? Aduh. Iya, untuk beneran. Naik, kan? Ayo. 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 Berani enggak ya? Enggak beneran. Gantian Kak Pak, jadi kita bisa videoin, Pak. Iya, ayo gantian. Kali mau kah orangnya? Oke, okay, guys. Kita sudah sampai, guys. Kembali lagi. Guys. Wow. Ini pemandangannya, guys. Bunga-bunganya. Di sana ada unta, guys. Berapa ya sekali naik ya? Mana? Ayo tanya itu, mana itu? Papa aja lagi. Ya udah, papa aja. No, lihat aja. Itu unta. Kita nggak naik kok ya? Lo dia nggak dilepas satunya? Iya, Tang. Iya. Mana dia? Bapak naik ke mana? Besarnya ya. Hahaha. Iya, takut apa?
Ayo, ayo. Mana kuda kecil kayak? Kecil, kudanya kecil. Iya, kuda kecil ya, mau kayak? Mana kuda kecil kayak? Mau? Naik kuda kecil mau kah? Sudah ya, Pak? Yang mana kuda kecil? Unta nggak gigit sama? Enggak, untanya baik. Kalau sama sapi baru menggigit. Nah, enak apa? Beda. Iya. Yang mana kuda kecil? Mau. Berani coba? Lagi kecil. Yang tadi yang kecil tuh? Panasnya. Untanya ada dua. Oke. Nurutnya dia. Taat. Diam aja dia. Mau pegang gak ya? Kia mau naik kuda katanya, Pak. Kuda kecil. Mau coba gak ya? Berani gak? Kalau sudah naik gak boleh turun ya. Sampai selesai ya. Yang kecil, coba lihat. Enak kah? Enggak usah gini. Coba naik yang kecil ya. Ya, selalu. Iya, dadah ke kamera. Dia naik kuda, guys. Satu, dua, tiga. Satu, senyum. Wow, keren. Halo, guys. Halo. Lambaikan tangan. Panas nak. Kuda poni. Kia naik kuda poni. Kuda poni. Sudah ya? Oh, emang segini dia. Apa mana apa? Ya. Tidak apa-apa, nak kami. Tidak apa-apa nak. Hai Kia. Halo. Mama berdiri terus ya. Dah turun. Ya. Harus menangkan. Mobil-mobilan guys, main go kart. Yang mau main tapi anak-anak. Jumping kaktus. Wow, kaktus. Panas tapi guys. Luar biasa.
kamar mandi guys. Yang mau ke toilet. Itu yang pernah aku nontonin loh pak. Wow. Ya, ini guys, taman-tamannya. Anggur. Ini guys, kita lihat ke sana guys. Banyak patung-patung sayur, buah-buah. Kayaknya kita hampir keluar deh guys. Air mancur guys. Ih, lumba-lumbanya jadi gampang ya. Akhirnya kosong sekali. Walang greenhouse. Kita masuk yuk guys. Kita lihat di dalamnya ada apa. Masuk in. Wow, ini guys dalamnya guys. Tanaman. Wow, keren guys. Wow, cantik sekali airnya. Kaktus, kaktus. Berbagai macam kaktus di sini, guys. Besar banget. Nih. Oke, guys. Ini jenis-jenis kaktus. Kantung semar, guys. Banyak sekali macamnya. Banyak banget, guys. Kita masuk, guys. Lagi belajar, Bu. Coba kita masuk sini, guys. Wow, ber-AC. Berarti tanaman ini harus dingin. Karena disediakan AC, karena di luar panas banget, jadi nggak kerasa. Nih guys. Selanjutnya. Ya. Selesai. Cantiknya. Anggrek guys. Lihat gambarnya. Ini guys.
tanamannya besar banget nih, guys. Terima kasih atas kunjungannya dan ini guys, macam-macam fotonya guys, keren-keren. Sandiaga Uno, sudah pernah kesini? Karya seninya guys, akuariumnya seperti real, ikannya kecil banget, udang. Ini guys, cantik sekali, ada ikannya kecil, kita ke sebelahnya lagi, ranjau darat. Seperti real. Wow, keren. Guys. Luar biasa seninya, guys. Guys, cantik, guys. Ini ada lagi, guys. Tuh, ada ikannya, guys. Kecil-kecil, guys. Kita ke sebelah sini. Ini permukaan airnya ada tanaman, guys. Kita lihat ada ikannya loh. Nih, guys. Tuh ikannya. Sebelah sana juga ada. Ini ikannya, guys. Begitu. Souvenir yang mau belanja bisa masuk toko. Ini akuarium, akuarium juga souvenir. Ih, batunya cantik-cantik guys, batu mulia, keren-keren. Wow. Batu-batu guys, bebatuan sebelah sana lagi guys. Wow, bebatuannya ciptaannya Allah guys, maha besar guys. Ternyata kita itu sangat kecil sekali, maha kuasa Allah. Jangan dipukul sayang. Nih guys, lihat bebatuannya begitu cantik ternyata guys. Ya Allah, ternyata begitu banyak jenis batuan guys, dan indah-indah. Kalau selama ini yang sering saya lihat hanya batu koral atau batu kerikil guys, ternyata ini ya Allah banyak sekali batu yang bagus-bagus dan diukir begitu cantik. Di sana ada akuarium lagi guys. Dan di sini masih ada bebatuannya. Nih, ada fosil akar pula. Pokoknya no skip guys. Teman-teman bisa lihat batu-batu indah, cantik sekali Nade, bening. Ini dari berbagai negara loh guys. Sebelah sini lagi guys. Wow.
Oh, ada yang diukir seperti guana. Oh, ada yang bulat. Oh, seperti kepala burung garuda. Exit. Kita sudah di luar, teman-teman. Ya. Sudah selesai. Bye-bye. Kita pulang, guys. Dadah.